Kali ini saya akan membahas tugas akhir dari si Arista. Kita dengarkanlah dulu apa saja yang sudah saya sarankan kepada dia sebelumnya. Apakah sudah diperbaiki atau belum? Kita lihatlah sebagai berikut ini. Dari si Arista, jadi kita lihat dulu apa yang pernah dia masukkan sebelumnya, yaitu kita akan coba mendengarkan apa saja yang telah diperbaiki masyarakat. Saya akan bahas dari Aris sampai Anna. Jadi hari ini, ini berpengaruh. Masih kosong. Kalau kalian tahu, apa kosong ini terdiri dari tidak pada bulan saat ini. Nah, itu satu titik saat. Dekat kita bukan satu titik saat, si Aris. Nah, yang tahu Aris, ini kalau saya lihat, hurufmu ini salah ya. Huruf standar itu adalah Times New Roma 12. Nah, dan spasi, itu satu setengah. Untuk tulisan, untuk gambar, atau tarik, kita tidak sakit, 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 untuk mencari dan mencari secara sikit menjadi yang memahami dari karyawan yang cakap terapi cakap dan kualitas dan kualitasnya sesuai dengan kehidupan usaha ini dari yang disitu makin lagi kesempatan karyawan yang para kasih tahu usahanya dengan aktif dalam keadaan dan juga sebarang pilihan dan kualitasnya sesuai sehingga karyawan yang aktif dan kerasa ingin status. Nah, ini dia kilang makinnya pengerti dari usaha apa maksudnya sih karyawan yang para nah ini kodeng berlain tidak sesuai maaf ini potensi inilah dengan bakat yang optimal pada karyawan memiliki kontribusi optimal bagi pilihan usaha untuk ini yang biasa dalam segitinya untuk ya dengan kuasa dan proses terkutan dalam kenal dari kaca untuk tak awal dari mana terkait karya akhirnya karena dengan akses kaji ekonomi itu dengan karyanya maka kita harus pakai bahasa ini bahasa harus jadi khusus untuk dapat mengacau karya mana yang perlu dengan cara yang kita dapat media yang paling mana adalah usaha nampak tuh untuk cuma kepala kerabat usaha ini juga melakukan proses ekonomi karya dengan mengetahui kesempatan karya yang keluar mencapai ini mencapai untuk mencapai karya yang kita dapat kita sangat terima kasih atas ini sekali lagi proses ekonomi karya jadi asa kalau saya lihat ini yang paling simpel yang bisa saat itu menjadi latar belakang kenapa yang bisa karena dia atau saat ini saat ini harus diberikan pakai visi setelah pada saat itu saat saya main lagi nah kalau saya lihat ada satu apa yang terjadi maka saat saya ini bisa nah sering kalau masuk dalam ini yang kalian ternyata ada masalah ini kalau saya lihat kita tapi kan tidak bisa apa yang tidak bisa karena kalau sini kalau saya lihat coba dengan oke jadi kalau saya lihat ini tugas saya si Arista ini udah bagus ya udah sesuai lah setelah saya periksa lagi ini masih kurang Arista ini pertama tidak ada judul tabelnya coba kita lihat dulu ini kenapa tidak bisa kenapa ini tidak bisa diedit? Oh, ini dia. Oke. Jadi yang masih kurang di sini ini perbaiki lah ya, dibikin judulnya. Nah, bukan judul saja sebetulnya, sumbernya juga tidak ada. Tabel 1.1 rekrutmen
karyawan PT Van Marin. PT Van Marin bulan ini tahun 2021. Nah, ini harusnya jangan kayak gini. Supaya cantik dia. Ini kita rubah ya. Bagusnya saya buat aja tabel baru ya supaya membantu kamu juga. Insert 1 2 3 4 blok. Om ini bikin satu spasi. Nah, di sini kamu bikin nomor jenis rekrutmen. Rekrutmen jumlah. Jadi cantik dia terarah. Jenis rekrutmen ini kita blok, kita merge. Nah, ini kita ambil, kita copy. Nah, ini kita masukin kemari. Nah, ini kita ambil, kita hapus. Ini kita bikin kemari. Oh, ini kita ini jumlah pelamar. Nah, di sini kamu mungkin yang diterima. Nah, bikin di sini satu. Nah, ini kita kecilkan. Nah, jenis rekrutmen bagian production. Nah, baru jumlah pelamar katakanlah 50, diterima 37. Nah, jadi dia lebih terarah. Nah, jumlah pelamar nomor 2 bagian machining. Nah, melamar 15, diterima 6 ya, terus sampai ke bawah. Jadi dia tidak seperti ini. Ini kan melebar, nggak tentu arah dia. Nah, jadi kerjakan seterusnya nanti hingga akhirnya di bawah ini kita bikin sumber HRD PT Van Marin 2021. Nah, seperti ini kan lebih bagus. Nah, ini kamu hilangkan bloknya, no border, baru bikin ini. Coba kita lihat ya, kita view mana lebih bagus, gambar yang kamu buat atau yang, nah ini coba kamu lihat, ini yang kamu buat, ini tadi tidak ada. Nah, ini yang saya buat. Nah, kan bagusan yang ini lebih bagus. Jadi ini dibuang aja, buat seperti ini ya. Datanya bisa kamu perkirakan aja, nggak banyaknya tuh, karena ini nggak sampai ribuan yang mendaftar atau melamar ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi, ini berarti kita hapus. Nah ya, buat seperti ini, nanti nomor 3, nomor 4, nah ini diraikin rata tengah supaya cantik dia tabelnya. Ini juga rata tengah ya. Oke, nah kita lihat sekarang ke
bagian produksi. Oke, sekarang kita lihat lagi ke pada yang bab 2 yang telah kamu kerjakan. Latar belakangnya faktanya juga ada rumusan masalah bagaimana proses. Nah, kita dengarkan salah, nah, jangan kayak gini. Balik lagi kau analisa. Ini bikin rapat kemari. Ini juga bikin rapat kemari. Nah, ini adalah sedikit. Kau bikin di sini pengantarnya. Contohnya, penelitian ini dibatasi. Dibatasi atau penelitian ini dibatasi dengan beberapa hal. Bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian. Koma, yaitu titik dua. Lalu kau bikin di situ. Ya, adalah sih pengantarnya. Nah, yang selanjutnya, ini juga kau bisa saja kemari. Nah, manfaat penulisan. Ini juga kau masih seperti kembali yang tadi. Geser ini. Paragrafnya inden, menurut penal, apa itu, panduan, paragraf, inden. Dan ada lagi satu lagi syaratnya, full block. Berarti harus dipenuhkan. Jangan dibiarkan seperti ini. Ini kan banyak kali kosongnya. Ya? Nah, sistematika penulisan. Nah, ini betulnya kau tulis. Nah, ini kenapa tengah-tengah ini? Nah, ya langsung aja, ini kan masalah gampang, tinggal kau klik saja ini, cap pindah dia, tinggal klik, cap, dah, kan bergeser, ya, ini lo kau klik ini, tanda garis garis ini, nah, kan udah siap, udah, sekarang kita lihatlah, berduamu, pinjauan pustaka, Krista, kau tengoklah, apa ya, saya kan banyak membahas, apa saja isi pinjauan pustaka, kau, ya bukan, nah, kita lihat di sini, di panduannya, berdua, judulnya pinjauan pustaka, 2.1, itu ada kajian pustaka, apa isinya, ini penelitian terdahulu. Jadi kalau kau sering melihat saya, setiap saat saya selalu membahas ini. Enggak lagi terulang ini, ya. Jadi ini penelitian terdahulu maksudnya apa? TA atau skripsi yang lampau. Nah, kita ambil, ya. Nah, apa yang kita ambil? Apa judulnya? Apa hasilnya? Apa yang dipen metodenya? Kita tuliskan di situ. Baru 2.2 itu, landasan teori. Dasar teori, inilah yang kita kutip-kutip dari buku, jurnal, atau dari internet. Nah, ya, internet. Nah, udah, paham kau itu? Nah, kita tengok yang ini. Nah, ini yang kau buat ini yang kau ketik sekarang ini namanya 2.2, yaitu landasan teori. Nah, sekarang saya coba dulu. Nah, ini Arista, supaya lebih bagus. Tahun itu jarang dituliskan, ya. Biasanya itu ditulis di sini, di dalam kurung 2016. Tutup kurung. Jadi, ini kita delete. Nah, supaya... Nah, kita delete dia. Nah, udah. Nah, di sini setiap yang namanya tabel, gambar, atau apapun, itu harus ada judulnya. Nah, judulnya apa? Nah. Ini kan tak ada judulmu ini, Arista. Nah, ini... kita delete ini. Nah, inilah kita bikin jadi judul. Nah, ini pun kita tarik saja. Ini kemari. Ini kemari. Nah, ini kita bikin namanya, nama, koma, dan tahun. Nah, ya, nama dan tahun penelitinya tak usah lagi. Ini kita geser sedikit sini. Nah, kita bikin di sini, kita merge. Nah, baru bikin tabel 2.1 penelitian terdahulu. Nah, udah. Nah, dalam panduan isi daripada tabel, nah, ini dulu kita perbaiki. Ini kita bold, kita bikin rata tengah. Dalam panduan isi tabel boleh dikecilkan menjadi 10. Nah, tidak mesti 12 kalau konten dari tabel. Ya, Arista, jadi cantik tabelmu ini. Nah, tidak. Nah. Ya, pasti ya. Nah, kalau dia berturut sampai ke halaman berikutnya,
yang kita lakukan adalah kita blok ini, yang ini kita tabel property row repeat as header row. Oke, nah kita lihat dia di bawah ini muncul lagi. Jadi begitu aturannya kalau kita membuat tabel. Nah ini satu lagi, kita harus buat sumber. Nah, setiap gambar tabel harus ada sumbernya. Nah, ini harus dia 12 lagi. Sumber titik 2 berbagai situs internet dalam kurung 2021. Nah, ya, dah. Ini pun nanti kau hilangkan kepalanya ini. Nah, ini harus dihapus, bikin no border. Bikin ini. Nah, coba kita lihat macam mana hasilnya. Ya. Nah, kan cantik dia kan? Nah, ini halaman satunya dan ini halaman duanya. Nah, dah kan hilang gambarnya. Nah, di situ baru kamu tahu kan. Mantap dia jadinya. Nah, kita lihat sekarang lagi. Kita lihat videomu lagi. Nah, sementara 2.1 ini, Aista, 2.1 itu adalah kajian pustaka. Nah, ini isinya penelitian terdahulu. Nah, ya, terdahulu. Itulah yang kau buat, ya. Kau ikutin itu. Nah, nanti kau perbaiki ya. Menurut Abi Pudin. Nah, kalau kita membuat satu paragraf Arista, aku memang bukan dosen bahasa Indonesia. Tapi ini gili, aku melihatnya ini. Kalau satu paragraf tidak boleh hanya dua kalimat loh. Tapi kau gabung bawa ini naikkan ke atas kemari. Jangan hanya dua kalimat, jadi satu paragraf, paragraf baru lagi. Salah itu menurut bahasa Indonesia. Nah ini lagi ya, nah ini cuma segini. Nah, banyak loh yang bisa kau kutip-kutip. Ya, terus berdasarkan pendapat ahli di atas. Ya, berdasarkan pendapat ahli di atas. Nah, bisa kau simpulkan ini dari dulu kau bikin ini. Baru 2.2, berarti ini 2. Ini yang pengertian rekrutmen ini menjadi 2.2.1. Nah, paham gak bukan? Nah, ini menjadi tujuan rekrutmen. Ini menjadi 2.2.2. Tujuan rekrutmen. Karena ini bagian dari landasan teori. Ya, Arista. Nah, alasan rekrutmen. Proses rekrutmen. Nah, ini belum menjadi 2.3. Ini masih bagian dari 2.2.2. Ya, baru 1. Apa itu alasan rekrutmen? Karena ini masih bagian dari rekrutmen. Belum, ini belum 2.4, ya. Nah, peramalan, perluasan, pengerjaan, spesifikasi, sumber perekrutan. Ah, ini juga Arista, tabel itu sampai spasi. Tak boleh tabel itu mengikuti pola penulisan. Kau blok dia seperti ini. Nah, kau ambil ini, kau perhatikan ini. Nah, kau klik ini. Baru kau periksa lagi. Ya, tidak, itu sampai spasi dia ya. Nah, sekarang apa yang judul tabel ini? Tak ada judulnya. Keuntungan dan kerugian. Nah, ini secara membuat tabel seperti ini. Ini kau klik. Nah, kau buka kanan, insert. Row abok. Nah, udah. Nah, ini kau ambil di sini. Nah, ini kenapa belum kau perbaiki lagi? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan tabel ini satu spasi. Kenapa masih 1,5 spasi ini? Nah, jadi, dan satu lagi, tabel itu judulnya ke pinggir, bukan. Nah, ya, ini kenapa lebar kalis, tariklah sedikit ke atas. Nah, ini Times New Roman 12. Perekrutan secara internal. Ini macam mana ini? Kenapa nggak mau naik? Ini kita bikin dulu ya. Nah, ini kan terputus. Makanya kita bikin di sini. Nah.
kita bikin dia selalu. Nah, bagian dari tabel judul itu supaya ini kita delete ini. Nah, tabel 1. Oh, udahnya rupanya kau buat bagian dari tabel. Jadi kita coba ulang. Nah, ini supaya dia muncul di judulnya lagi, tabel properties repeat as header row. Oke, nah kan muncul dia di sini. Nah, berarti kita tidak mau mengambil ini. Yang ini kita tidak mau ambil. Berarti supaya dia seperti itu, kita blok, kita undo. Nah, udah hilang. Berarti yang mau kita ulangi hanya judul tabelnya saja. Ini kita ambil tabel property, repeat as header. Nah, iya kan, udah nampak sumber pahami ya. Oke, nah seperti itu kau buat. Nah, ini juga tulisan tidak perlu di tengah, judulnya saja yang di tengah. Nah, ini dia rata tengah. Nah, ini juga cukup dia rata pinggir ya. Tidak boleh seperti itu salah dalam membuat tabel. Ada aturannya menurut pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita kok ini pula. Ini sekarang kita tarik kemari. Nah, kita lihat apa yang ada. Pasti kan di sini. Nah, terus judul tabel bukan di tengah, itu aturan zaman dulu. Kalau tabel sekarang kita tetap aja, sekarang namanya variabel ini ya, siwan. Katakan aja ejek 2000 setiap tabel situ. Nah, ini lain pula kau ini. Ah, ini jelas seperti itu. Ini juga geser nanti ya. Tujuan seleksi, kualifikasi seleksi. Geser apa? Iya, betul. Proses seleksi. Ya, keputusan. Nah, udah. Jadi, sekarang ya, perbaiki ini bab 2 ini. Bab 2, bab 1. Setelah kita lihat tadi bab 2 mu ini, kita masuk sekarang ke bab 3. Bab 3 metode penelitian. Ini kenapa? Oh alah, patutlah ini terlalu ke pinggir. Ini kan bergeser. Nah, udah. Ini di bold. Ini juga kau bikin di sini. Metode. Jangan, nah ini. Ini juga suka kali kau, ah. Ini cukup tarik saja. Nah, tarik dia, baru kau bikin di sini. Nah, ini juga tak rata. Aduh, Arista. Nah, iya, ini juga ya. Nah, ini perbaiki. Nah, jenis data ini juga ya. Oke lah, jadi nah perbaiki bab 1, 2 dan kirim ke saya
bab 3, bab M4. Nah, ini tadi bab 1, 2, 3, ini dan 3. Kirim ke saya bab M4-nya. Nah, beserta bab 1, 2, 3. Ya, demikian saja dari saya. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.